bagus tuh. Yang bagus, bagus. 10 real. Orang gila ada. Ada kamera lagi. Sekarang saya mau beli ini guys, bawang. Mana ini? Wah, tutup guys. Ini tutup guys. Belum buka guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan di video kali ini saya akan pergi ke warung untuk membeli Indomie, beli telur ya, buat nanti makan sahur guys. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang menanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Ini sekarang malam Jumat guys. Tadi habis buka puasa ya. Sekarang di dah jam 8 kurang 20 menit guys. Ini saya mau ke warung ya. Ini warungnya lewat masjid guys. Lewat masjid yang sering digunakan sholat Jumat, yang sering digunakan sholat terawih guys. Cuman sekarang belum adzan Isya. Sekarang saya mau ke warung dulu. Nanti kalau sudah Isya, saya pergi ke masjid sholat Isya. Terus dilanjut sholat terawih guys. Nah ini situasi di komplek elit kota Jeddah guys, tempat saya bekerja. Assalamualaikum. Ada orang Arab atau gak tahu orang ini, orang Sudan. Nah ini masjid guys, masjidnya ya. Jadi di video kali ini saya akan pergi ke warung guys, mau beli Indomie ya. Insya Allah nanti di dalam saya bikin videonya guys, mudah-mudahan gak dilarang ya. Soalnya kalau bikin vlog di Arab Saudi itu guys harus hati-hati ya, karena saya sering ngalamin hal-hal yang gak enak. Kamera pernah saya dirampas guys, dimarahin saat bikin vlog pernah guys. Jadi di sini tuh harus hati-hati. Nah ini masjid nih, kalau jam 6 di sini ngantri makanan guys buat berbuka ya. Yang saya salut di sini tuh guys, mobilnya aman-aman ya, ditaruh di pinggir jalan. Ini bukan mobil murah-murah guys, ini mobil BMW nih. BMW ini Honda nih. Insyaallah tabarakallah. Ini di depan Lexus nih, cuman naruhnya di seperti ini tuh, tudung di atas sudah nggak pakai apa-apa lagi. Parkirnya seperti ini di Arab Saudi guys. Ini menurut kalian kalau di Jakarta ini hilang nggak mobil seperti ini? Silahkan komentar guys. Ini udara sekarang sangat adem sekali guys. Anginnya itu dingin ya. Biasanya udaranya itu panas guys. Malam hari itu anginnya itu apa, saat tertiupnya itu panas. Tapi masya Allah tabarakallah sekarang dingin guys, sejuk. Nah itu kalau ke sana, ini guys taman, kalau bahasa Arabnya hadigah. Oh, ada polisi guys, mobil polisi itu di depan, mobil polisi hitam 911 ini. TKI ilegal ini, dirajianya sama mobil ini guys. Polisi seperti ini. Jadi buat para TKI ilegal, TKW kaburan, hati-hati kalau mau keluar ya. Sekarang banyak pemeriksaan, banyak penangkapan guys.
mobil polisinya tuh seberang. Ini tokonya buka nggak nih? Ini tokonya ini nih guys. Ini tokonya nih. Assalamualaikum. Ini beli indominya nih. Indomie. Nah, ini kesukaan saya guys. Ini nanti saya makan ini sama Ami Jafar. Ntar saya mau tanya dulu. Ini telur satu tabak ini berapa? Telur. Lama si kakek sering beli telur ya. Tapi saya juga beli. Ini wah, satu tabak ini berapa ya? Ntar saya mau tanya dulu. Baik. Bed, wahid tabak kan pulus? 16. 16. Kalau 10 real dapat berapa? Asaroh, asaroh. Asaroh real? Ayo, kam. Kamane real mus. Ayo, kam haba. Semesta 15. Coba plastik. 15 biji. Telur, telur, bay. Telur, telur. Telur, telur yang bagus. Yang bagus, bagus. 10 real, 10 real. Indomie. Telur, terus Chris, bagus? Bagus. Iya, Jod. Kam, bulu. Telur. Ada. 15 real. 15 semuanya? Iya. Orang gila, ada. Ada, kamera lagi. Kamera, saya untuk segi kamera. Sudah segi dong, sudah mampu kasar. Alas? Iya, 15 real. Kamera? Iya. Eh nanti suwi suara? Hah? Kamera siapa? Ada YouTube. YouTube. Kamera YouTube? Mana udah cek? Eh? Kamera YouTube? Ayo. Mia Mia. Alif, sabar Mia. Alif semua Mia. Ayo. Masya Allah, kuis. Di telepon ada? Maaf di telepon, kamera bos. Kamera, kamera. Ngopi telepon. Ya, syukran ah. Terima kasih. Sekarang saya mau beli ini guys, bawang. Mana nih? Wah, tutup guys. Ini tutup guys. Belum buka guys. Tadinya saya mau beli bawang, tomat, cuman tutup. Waduh, gak jadi. Nanti aja lah. Sekarang kita pulang aja guys. Beli telur sama Indomie. Ini satu gini guys, 15 real. Kalau dirupiahkan sekitar 45 ribu lah lebih ya. Pokoknya
15 real, sekarang krusnya itu 3.700 guys. Coba saya mau kalikan dulu ya, biar ini biar nggak salah guys, biar nggak salah. 15 dikali 3.700 berapa duit sih? Tuh, 55.500 rupiah guys, mahal banget ya. Ini segini. Nah, telur sama Indomie 55.000 guys. Ini kalau di Indonesia mah dapat banyak ini. Jadi sebenarnya di Arab Saudi itu mahal-mahal guys. Cuman karena uangnya itu real ya, jadi nolnya itu sedikit. 5 real kalau dirupiahkan itu sekitar 20.000 guys, kurang lebih ya. Jadi di sini karena uangnya nolnya sedikit. Ini perjalanan pulang guys, perjalanan pulang saya ya, dari warung jalan kaki itu lumayan jauh. Tadinya saya mau beli tomat, terus bawang putih, bawang daun, cabai ya. Cuman tokonya masih tutup itu tadi. Ntar abis sholat tarawih saya ke warung aja, ke sana lagi. Sekarang udah pulang aja. Nah ini udah sampai masjid guys. Ini sebenarnya makan itu dikasih guys saya sama si kakek ya. Cuman ya saya pengen sahur itu sama Indomie sama telur guys. Jadi nggak harus mengandalkan dikasih terus. Karena saya juga punya gaji ya. Punya gaji, punya bayaran. Apa tuh gaji? Punya gaji karena saya juga kerja guys. Nah ini masjid guys. Sekarang toiletnya sudah dibuka, boleh wudhu di sini guys. Kalau dulu nggak boleh. Ini mobilnya bagus-bagus di sini guys. Ini mobil Land Cruiser nih, V8. Masya Allah, tabarakallah, mantep-mantep ini mobil. Ini saya jalan di bawah ini. Pepohonan rindang. Lewat mana saya ya? Lewat sini. Tadi saya lewat sini nih. Saya lewat sini aja. Lewat sini mau terang nih. Terang. Kalau lewat sana terlalu gelap guys. Nah ini tuh sekolahan guys. Ini sekolah SMP ya. Saya dulu sering nganterin sekolah ke sini nih, anak majikan saya yang masih gadis, sekolahnya di sini nih SMP-nya. Saya sering jemput, antar jemput ya. Dulu sebelum ini, sebelum COVID-19. Kalau sekarang mah sekolahannya libur. Gak ada yang sekolah sekarang, guys. Di Arab Saudi sekolahnya masih online. Masya Allah, tabarakallah ini mobil Lexus guys. Tuh di sini mobil semewah apapun diparkirnya di luar guys, nggak ada yang dimasukin garasi. Walaupun dimasukin ke rumah tetap aja nggak pakai garasi, tetap aja kepanasan guys. Jadi di sini tuh mobil semewah apapun nggak diistimewakan sama orang Arab. Kalau wanita nah baru diistimewakan guys. Yaudah guys, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video saya. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Abdul Rahman Nurudi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys.